Eh, berhenti, 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 berhenti. Dasar pengemis kotor. Berani-beraninya kalau makan gak bayar. Lihat aja, apa yang akan aku lakukan. Berhenti! Kalian mau ngapain? Orang ini makan gak bayar. Nak, apa benar? Berapa harganya? Biar aku yang bayar. Satu piring nasi goreng, harganya 20.000. Beruntung banget ya kamu hari ini. Ayo pergi. Ayo. Terima kasih. Aku pasti akan mencari cara bagaimana caranya mengembalikan uangmu ini. Gak perlu. Anggap aja aku yang traktir. Dek, tunggu sebentar. Kejadian tadi, saya sudah melihat semuanya. Oh ya, saya melihat kamu ini badannya masih sehat, lengkap, kaki dan tangan. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Aku datang dari kampung ke kota untuk mencari kerja. Tapi sesampainya aku di kota, barang-barangku dicuri, ponselku juga hilang dicuri. Dan aku juga nggak punya KTP, jadi aku nggak bisa nyari kerja. Dan sekarang uang pun aku nggak punya. Ini ada uang beberapa ratus ribu. Kamu ambillah. Pergi beli baju, terus kamu pulang ke rumah cepat, ya. Oke, semangat ya. Baguslah, Nak. Jangan khawatir. Mama sudah bekerja di perusahaan besar. Gajinya tinggi. Biaya operasi Papa pasti akan segera Mama bayar. Syukurlah, Ma. Mama jangan kecapean ya. Mama udah makan kan? Udah, Nak. Mama lagi makan besar sama teman-teman kantor Mama. Ada ikan, ada udang. Enak banget. Udah dulu ya, Mama tutup dulu teleponnya. Bu, saya lihat sayur-sayur ibu ini semua segar-segar. Tolong bungkusin semua buat saya ya. Oke. Pak Bos, totalnya 22.000. Bapak bayar 20.000 aja. Ibu, uangnya. Eh Bu, gak usah kembali lagi. Kejadian tadi, saya sudah melihat semua itu. Kebaikan hati Ibu, biarlah saya yang membayar kembali. Kenapa? Kalau ada orang lain menghadapi kesulitan, aku pasti akan bantu sebisa mungkin. Udah, Ibu terima aja. Lagian, saya cari uang lebih gampang daripada Ibu. Oh iya. Ini adalah kartu nama perusahaan saya. Ibu besok bisa datang ke kantor saya ya, Bu. Kebetulan sekali, perusahaan kami lagi membutuhkan kepala kebersihan, Bu. Ibu datang ya besok ya. Ditunggu ya, Bu. Serius ini, Bos? 100% serius, Bu. Bu, ini uang adalah gaji pertama Ibu. Ibu ambillah. Jangan! Aku bahkan belum bekerja di perusahaanmu. Dah. Ibu terima aja ya. Besok pagi, saya tunggu Ibu jam 8 pagi di kantor, ya.